Assalamualaikum. Kembali lagi bersamaku King Yuk Rek. Ikuti terus menu-menu menarik dari kami ya. Kali ini saya akan membuat cemilan yang enak, mudah, dan simpel. Sangat cocok dicemil saat santai dan bisa jadi ide jualan loh. Ikutin cara bikinnya ya. Berikut ini bahan-bahannya ya, Bun. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat di kolom deskripsi. Haluskan setengah kilo kentang yang sudah dikukus. Beri 1 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, tambahkan 7 sendok makan tepung beras, 3 sendok makan tepung maizena, 2 batang daun bawang. Kemudian campur rata ya. Uleni sampai kalis. Pipihkan adonan. Cetak adonan seperti ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan menu-menu menarik dari kami. Kemudian goreng di minyak panas. Angkat dan tiriskan.